Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah klik video saya ya. Kali ini kita akan share tentang lutut atau dengkul yang sakit, bagaimana cara mengatasinya ya. Teman-teman, mungkin teman-teman ataupun saudara tetangga mengalami sakit lutut di sini, bisa direlaksasi sendiri ataupun di terapi sendiri ya, atau mungkin bisa dengan minum obat yang anti nyeri. Cuma sebagai tukang pijat, jangan terlalu mudah untuk saya menyarankan jangan terlalu mudah untuk sebentar-sebentar minum obat, sedikit-sedikit minum obat yang berbahaya ya. Ini sakit, kenapa sakit ya, biasanya terjadi apa ya, pergesekan antara tulang dan tulang. Sendi ini tidak elastis, dia mengunci ya. Ini bisa penyebabnya bisa bermacam-macam, salah satunya karena otot ya, otot yang kaku di sekitar sini ataupun sini ataupun yang sebelah sini dan sebelah sini. Kebetulan semalam kita juga mengalami sakit sendi atau sakit lutut. Nah, kita terapi sendiri ya. Cukup 10 menit saja semalam ya. Begitu paginya sudah berkurang ataupun sudah hilang rasa sakitnya ya. Kalau teman-teman mengalami rasa sakit sendi di bagian sini, nah cara pijatnya seperti ini. Nih, tangan tekan, ini akan terasa celeng sakit. Nah, kemudian sini, nih tentol yang ini. Nih. Ini pasti akan terasa kaku. Pijit-pijit begini. Masing-masing terapis akan mempunyai teknik sendiri. Kalau kita hanya ditekan aja, ditekan aja. Kemudian yang sini. Di sini ada otot juga yang kaku yang menyebabkan kerjanya berlebih. Kemudian sebelah sini. Tekan gini. Kemudian sebelah sini, teman-teman. Ditekan-tekan ya. Kira-kira 4 ya, 4 kg tekanan. Kalau saya punya tekanan itu maksimal udah 5 kg. Bagaimana cara mengukur tekanan, yaitu di pakai timbangan digital, kemudian kita tekan. Kalau saya 5 kg. Ini 4 kg aja. Ulangi berkali-kali ya, tapi jangan lama-lama ya. Secara keseluruhan hanya 15 menit saja ya. Khawatirnya kalau terlalu lama akan membuat cedera pada bagian otot-otot tertentu ya. 15 menit secara keseluruhan, tiap-tiap titik ganti-ganti ya. Nah, insya Allah sakit yang di lutut ini akan hilang ya, akan berkurang mudah-mudahan ya teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya, tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang barangkali membutuhkan jasa saya, bisa datang ke alamat kita ya di Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur ya. Bisa di alamat lengkapnya, bisa di kolom-kolom komentar ya. Oke teman-teman, tetap senantiasa menjaga kesehatan ya.
pesan dari kita, menjaga kesehatan dengan cara makan, cara memasaknya yang direbus-rebus. Oke, tetap semangat, mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.